masuk penjara. Awal ku mencari proses masa tahanan. Lebih keras lagi biar mereka mudah. Hidup di penjara, sangat berat ku rasakan. Badanku kurus, karena beban pikiran. Bisa berbuat banyak seperti para koruptor semuanya. Andai ku gayus tambunan. Pemirsa, penyanyi kontroversial Borna Paputungan menyanyikan lagu Andai Ku Gayus Tambunan diiringi Digo, seorang musisi yang biasa mengiringi Iwan Fals pada aksi demo menuntut penuntasan kasus mega skandal BLBI oleh massa dari Hidupkan Masyarakat Sejahtera HMS di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta. Ditemui setelah aksi, Borna dan Digo mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan suatu negara yang setiap tahunnya dibebani utang yang tak terhingga. Berikut ungkapannya. Ya, kita sangat peduli ya. Iya, sangat peduli. Saya pernah membaca itu sekitar 3 tahun yang lalu, semua bayi yang lahir sudah punya utang di atas 7 juta. 7 juta ya. Orang dewasa 14 juta, kebayangin sekarang berarti kali berapa ya. Nah ini kalau memang data itu benar-benar akurat, berarti semua warga negara Indonesia harus peduli dan mendukung gerakan yang diprakarsai oleh teman-teman Mas Arjun dan kawan-kawan. Paling tidak ada progres ya gitu, jangan dibiarin begitu saja hal-hal yang sangat besar ya. Kalau kita bisa terbebas dari itu dana bantuan setan kayaknya ya, bantuan liar itu, bantuan liar buat siapa gitu. Nah, ini kan paling tidak mengakui benar gitu hal-hal seperti itu. Jadi dana itu dipinjamkan ke bankir-bankir gitu? Iya dong, bankir. Udah dipinjam ke bankir, terus sama bankir dimarkup lagi. Dan pajak kita ini yang dibayarkan ke mereka. Betul. Bayangin coba, sampai 2033 menjadi 3.000 triliun. 3.000 triliun. Berarti anak. Dalam aksi ini, ratusan massa membawa spanduk bertuliskan HMS for Indonesia Incoming Leader. Mereka menyerukan penyelamatan uang pajak untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk sedekah abadi para konglomerat penggelepang BLBI. Sementara Sekjen HMS ketika berbincang-bincang dengan Suara Jakarta mengatakan bahwa aksi damai ini merupakan kerja keras HMS untuk mendesak segenap otoritas terkait untuk menghentikan kebijakan obligasi rekap para bankir. Menurutnya bahwa kasus BLBI merupakan sebuah kejahatan pornografi keuangan negara yang memaksa rakyat miskin untuk memberikan subsidi kepada bankir-bankir kaya pemegang obligasi rekap turunan dari kasus BLBI. Gerakan HMS mengawal untuk dapat membebaskan rakyat dari jerat utang abadi ribuan triliun, yang mana bila kita tidak mendesak kepada penegak hukum untuk memberhentikan kasus BLBI, patut diduga kasus ini akan direschedule hingga tahun 2033 sebesar 3.000 triliun, hingga tahun 2044 sebesar 14.000 triliun, yang mana kita semua akan mengetahui bahwa ini adalah warisan dari para negarawan kita, dari para pemerintahan kita kepada generasi muda, generasi penerus bangsa. Dan kita sebagai generasi muda yang mau memahami di dalam konteks permasalahan hukum di Republik ini, kami ingin menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, pemuda dan mahasiswa, untuk dapat kita kawal penegakan hukum, untuk dapat menyelamatkan uang pajak demi kesejahteraan rakyat. Linggo, Ahmad Hudori, Vera Katili, Suara Jakarta.